Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syuhada binti Mohzan daripada Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan tajuk penyelidikan saya adalah meneroka cabaran dalam penjagaan warga emas B40 dari aspek tahap kualiti hidup semasa pandemik COVID-19 dan kajian kes ini adalah di negeri Perlis. Dan kita pergi kepada latar belakang kajian. Menurut Fazli 2003, beliau menyatakan bahawa kualiti hidup ini merupakan salah satu usaha dalam mencapai kesejahteraan hidup dan bagi mengatasi masalah dan meningkatkan kualiti hidup seseorang itu sehingga memperoleh kehidupan yang lebih selamat, sihat, selesa dan baik sama ada secara fizikal, sosial maupun psikologi. Dan seterusnya ya, kita dapat lihat juga bahawa pertubuhan jumlah peningkatan usia warga emas pada masa kini juga akan memberikan tekanan kepada sistem kesihatan terutamanya kepada warga emas yang mempunyai masalah kesihatan yang kronik dan ianya juga akan menimbulkan beberapa isu kepada penjaga warga emas yang menjaga warga emas yang sakit terutamanya semasa pandemik COVID-19 melanda dunia. Dan kajian ini adalah ditumpukan kepada belia B40 yang berumur di antara 18 tahun sehingga 30 tahun yang menjaga serta tinggal bersama warga emas mereka. Dan seterusnya kita pergi kepada pernyataan masalah. Seperti yang diketahui ya, secara umumnya ya, belia adalah kelompok yang terbesar dalam populasi piramid negara dan merupakan antara aspek aset negara yang paling penting yang bertindak sebagai pembangkit ataupun pengganti serta pelapis kepada pimpinan negara pada masa akan datang. Kemahiran dan pendidikan merupakan antara aspek yang penting dalam membantu golongan belia ini terutamanya dalam menguruskan negara dan sebagai persediaan dalam menghadapi bakal menghadapi fenomena penuaan yang dijangkakan pada tahun 2030. Dan sememangnya ya, penuaan ini akan memberikan impak yang besar kepada negara jika tidak mempunyai persediaan awal sama ada dari segi perancangan ekonomi dan juga kemahiran dalam penjagaan warga emas. Dan seterusnya ya, kita dapat lihat juga bahawa peningkatan umur seseorang individu tersebut ya akan menyebabkan seseorang itu mengalami masalah ketidakupayaan dari segi kesihatan terutamanya bagi golongan warga emas. Dan pernyataan ini adalah disokong oleh Atman 2008 di mana menyatakan bahawa kesan daripada pandemik COVID-19 ini akan menyebabkan golongan warga emas ini berpotensi untuk jangkitan virus COVID-19. Dan kita dapat lihat juga ya, sekarang ni kita kekurangan penyelidikan berkenaan dengan kesihatan terutamanya kepada penjagaan warga emas dan ini disokong oleh Nadira 2015 dan juga manakala Farha Hanum 2017 juga menyatakan bahawa beliau melihat kepada aspek kualiti hidup warga emas dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan ketika pandemik COVID-19 ini adalah semakin berkurangan. Okey, kita pergi kepada objektif kajian. Secara umumnya terdapat tiga objektif kajian yang dilaksanakan dalam kajian ini. Yang pertama adalah mendokumentasikan profil penjaga warga emas. Yang kedua mengkaji tahap kualiti hidup penjaga warga emas. Dan yang ketiga adalah meneroka cabaran dalam aspek kualiti hidup yang dilalui oleh penjaga warga emas dalam tempoh pandemik COVID-19. Okey, ini adalah metodologi kajian di mana kita dapat lihat bahawa reka bentuk kajian adalah kaedah campuran iaitu kualitatif dan kuantitatif. Dan untuk analisis data yang digunakan untuk kualitatif adalah deskriptif dan untuk kualitatif adalah thematic analysis dan lokasi yang ditetapkan untuk kajian ini adalah di Perlis di mana Perlis merupakan antara sebuah negeri yang mempunyai bilangan penduduk warga emas yang tertinggi. Dan untuk populasi kajian dan sampel kajian juga terdapat seramai 10 orang belia yang berumur 22 tahun sehingga 24 tahun dan perempuan yang merupakan penjaga kepada warga emas serta tinggal bersama warga emas untuk menguruskan warga emas dari segi keperluan harian.
dan persempalan kajian yang digunakan adalah persempalan bertujuan, iaitu mensasarkan kumpulan kepada kumpulan kajian yang mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Okey, kita pergi kepada instrumen kajian di mana demografi belia adalah terletak pada bahagian A, iaitu terdapat 1 hingga 6 soalan bagi kualiti hidup mempunyai beberapa, terdapat 8 pemboleh ubah yang digunakan untuk mengukur tahap kualiti hidup bagi penjaga warga emas dengan nilai keboleh kepercayaan adalah 0.7. Dan untuk kualitatif, terdapat 2 bentuk soalan yang digunakan, iaitu soalan tertutup dan soalan terbuka. Dan kita pergi kepada dapatan kajian. Secara jelasnya kita dapat lihat bahawa terdapat 10 orang responden, iaitu terdiri daripada umur 22 hingga 24 tahun dan kesemuanya adalah perempuan dan berpendidikan prasiswaza dan menjaga warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Dan seterusnya kita dapat lihat dapatan kajian untuk objektif yang kedua, iaitu mengkaji tahap kualiti hidup penjaga warga emas pada tempoh pandemik COVID-19 bagi tahap kesejahteraan dalam kehidupan harian. Dan kita dapat melihat bahawa berada di pada tahap yang tinggi, iaitu sebanyak 70%. Dan untuk tahap kesihatan juga berada di pada tahapnya sederhana, iaitu sebanyak 70%. Untuk tahap sosial kita dapat lihat bahawa di pada tahapnya tertinggi, iaitu 10%. Dan pada tahap berdikari, kawalan serta kehidupan dan kebebasan berada di pada tahapnya yang tinggi, iaitu 70.0%. Dan pada tahap keselesaan rumah dan jiran kita dapat melihat bahawa berada di tahapnya sederhana ketinggi, iaitu seramai 50% berada di pada tahapnya sederhana dan 50% lagi berada di tahapnya tinggi. Dan seterusnya adalah tahap psikologi dan kesejahteraan emosi, di mana kita dapat lihat bahawa berada di pada tahapnya tinggi, iaitu sebanyak 60.0%. Dan tahap keuangan berada di pada tahapnya sederhana, iaitu 60.0%. Dan tahap kepuasan dalam melakukan kegiatan fizikal dan aktiviti berada di pada tahapnya tertinggi, iaitu 70%. Dan ini adalah bentuk soalan yang diberikan dalam kualitatif, di mana ia melibatkan 8 soalan, iaitu untuk soalan yang pertama, ya, majoriti responden memberikan skor 9, di mana mereka menyatakan bahawa tahap kesejahteraan dan kehidupan mereka pada ketika itu adalah berada dalam keadaan yang baik. Dan untuk soalan yang kedua, majoriti menyatakan bahawa sememangnya ahli keluarga ini memainkan peranan yang penting dan memberikan sokongan sosial kepada mereka yang menjaga warga emas. Dan yang ketiga, kita dapat lihat bahawa majoritinya mereka menyatakan bahawa mereka berasa seronok dengan persekitaran mereka dengan melakukan perkara-perkara yang mereka minat. Dan yang seterusnya, kita dapat lihat juga bahawa majoriti bagi keselesaan rumah dan jiran, iaitu untuk soalan yang keempat, kehidupan di kampung adalah berasa adalah suasana kampung yang damai, hubungan hubungan bersama jiran adalah berada dalam keadaan yang baik. Dan seterusnya, untuk soalan yang ketujuh, kita dapat lihat bahawa seramai majoritinya adalah berada di tahap 7/10, di mana mereka menyatakan bahawa emosi mereka semasa pandemik COVID-19 adalah turun dan naik. Dan dari segi keuangan, majoritinya adalah menyatakan mereka berada di tahap yang rendah, iaitu 6/10%, di mana mereka terpaksa membahagikan keuangan mereka kepada perkara-perkara yang lebih penting dan mengutamakan ahli keluarga dahulu. Dan seterusnya, untuk kegiatan fizikal ataupun aktiviti sukan, untuk soalan yang terakhir, di mana majoriti responden mereka dapat mempunyai masa yang cukup bersama ahli keluarga dan dapat melakukan aktiviti-aktiviti bersama keluarga mereka. Dan kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa kesihatan yang baik mampu melahirkan individu yang produktif dan berdaya saing yang sekaligus memberikan impak yang positif kepada masyarakat serta negara.
Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.